Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Nafkobra. Okay, jadi untuk video pada kali ini, aku nak makan biskut premium by NAC Cookies. Okay, ataupun nama dia Nutella Afghan Cookies. Okay, jadi depan aku sini ada 3 jenis biskut premium flavor yang aku akan makankan dengan menu terbaru daripada McD, iaitu Mcflurry Sea Salt. Okay, dan aku sangat tak sabar tengok dia punya biskut ni sebab nampak dia sangat premium. Okay, so yang ni Nutella Afghan Cookies Cadbury. Jadi korang tengok, ni yang untuk Nutella Afghan Cookies Cadbury, dia ada sebiji coklat Cadbury kat atas tu. Holy, senang nak dapat macam tu. Susah kan? Okay, dan sebelah dia ialah Nutella Afghan Cookies Walnut. Pun boleh nampak dia punya walnut ni segetul macam tu, ha. Tapi yang menarik, untuk kedua-dua jenis biskut ni, dia tidak mengandungi telur sepanjang dibuat ni. Jadi dibakar dengan sempurna tanpa menggunakan bahan telur sekalipun. Okay, dan yang last kali kita ada Sea Salt Callebaut, Callebaut Cookies. So yang ni yang menarik sebab sekarang ni McD pun ada keluarkan, iaitu Sea Salt Mcflurry. Jadi aku nak gabungkan cicah dengan Mcflurry Sea Salt ni. Okay, so inilah dia untuk yang Sea Salt Callebaut Cookies ni. Dah tak cakap banyak, kita rasa satu persatu biskut daripada NAC Cookies ni. Okay, jom aku nak rasa yang Sea Salt dulu. So ini dah Sea Salt dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, rasa dia sangat menarik. Boleh rasa bahan-bahan premium yang digunakan dalam biskut ni. Dan sprinkle salt yang di atas biskut ni, aku rasa memang ngam lah. Okay, jom kita try makan dengan Mcflurry Sea Salt ni. Ngam lah. Biskut ni makan dengan Mcflurry Sea Salt ni. Okay, seterusnya kita nak rasa yang perisa walnut ni. Aku difahamkan untuk walnut ni, boleh nampak dia punya Nutella tu dan juga dia punya walnut sangat besar. Kita cuba sebentar. Dah. Okay, kita cuba cicah dengan Mcflurry Sea Salt ni. Sedap gila. Okey, jadi sebenarnya memang aku tak sabar sebab aku tengok seketul ada coklat Cadbury ni. Wow, Nutella Cookies Cadbury ni. Kita cuba kan. Terbaik ke? Wow. Seriously, aku memang suka gila lah Sea Salt Cookies ni.
makan dengan Mcflurry ni sangat kena. Kalau korang beli McD, korang kena beli juga ni biskut ni. Cuba ya. Layan. Okay, jadi untuk biskut daripada NAC Cookies ni, bagi aku bahan yang digunakan sangat premium dan aku secara personal sangat berminat dengan sea salt Callebaut cookies ni sebabnya memang rasa dia mantap gila lah. Bila kau makan pula dengan Mcflurry sea salt paddy ni, memang jadi teruk lah. Lepas tu untuk Cadbury NAC ni dan juga NAC Walnut ni, kita puas hati sebab apa? Sebab di atas biskut tu ada seketul Cadbury coklat dan juga seketul walnut. Memang puas hati lah. Okay, jadi bagi korang dapatkan, boleh contact di IG mereka, Rumah Biskut HQ, dan juga contact yang aku akan berikan. Okay, sikit saja video aku untuk kali ini. Untuk sebarang cerangan tak ada, boleh dropkan komen di bawah. Bagi yang belum subscribe, boleh klik button subscribe, klik bell notification serta klik all. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye, assalamualaikum. Terbaik.